Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ikhwani fillah, hamba Allah rahimakumullah. Pada pertemuan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi tentang Tauhidul Hakimiyah. Tauhid Al-Hakimiyah. Ikhwani fillah, hamba Allah rahimakumullah. Istilah Tauhidul Hakimiyah memang tidak sepopuler Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma wa Sifat. Karena Tauhidul Hakimiyah ini menurut sebagian ulama termasuk dari Tauhid Rububiyah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Tauhid Al-Hakimiyah ini termasuk Tauhid Uluhiyah. Kalau dilihat dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyah itu yaitu di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Jadi Rabb itu memiliki tiga makna. Makna yang pertama, Rabb artinya pencipta. Kemudian Rabb yang kedua artinya pemilik, dan yang ketiga artinya pengatur. Di pencipta, pengatur, dan pemilik. Maka Rabbul Alamin artinya yang mencipta alam semesta, yang memiliki alam semesta, dan yang mengatur alam semesta. Makna inilah yang kita yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah ayat kedua. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita lihat terjemahnya, terjemahan umumnya bunyinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabb itu hanya diartikan atau diterjemahkan sebagai Tuhan. Itu terjemahan. Nah, terjemahan itu kan memindahkan satu bahasa ke bahasa lain. Menterjemahkan Al-Quran artinya memindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Tapi kalau kita ingin mengetahui lebih jauh makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka para ulama kita menjelaskan yang makna yang pertama, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta. Dan yang ketiga, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Karena logika sederhananya, siapa yang membuat, dia yang memiliki,
dan siapa yang membuat dan memiliki, dialah yang mengatur. Contoh yang paling gampang, saya membuat rumah, maka rumah yang saya buat milik saya, maka sayalah yang berhak untuk mengatur rumah saya. Kalau saya mendirikan sebuah perusahaan, maka perusahaan yang saya dirikan otomatis jadi milik saya. Maka sayalah satu-satunya yang berhak atau punya kewenangan, punya otoritas untuk mengatur perusahaan saya. Yang lain gak boleh mengaturnya. Maka alam semesta ini yang menciptakan Allah, karena dia yang menciptakan, maka dia yang memiliki, maka dialah satu-satunya yang boleh mengatur. Yang lain tidak boleh mengatur. Nah, termasuk bagian dari alam adalah manusia. Jadi manusia itu Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah lah yang mengatur segala-galanya yang berkaitan dengan manusia. Dia yang membuat aturan untuk manusia itu tidak manusia itu sendiri, tetapi yang memiliki dan yang menciptakannya. Nah, ini artinya dari situ pengertian Tauhid Al-Hakimiyah. Berarti Tauhid Al-Hakimiyah bagian dari Tauhid Rububiyah. Sementara ada lagi ulama yang mengatakan bahwa Tauhidul Hakimiyah ini masuk Tauhid Uluhiyah. Kenapa? Karena masalahnya masalah ketaatan. Tauhid Uluhiyah itu artinya Allah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu-satunya yang wajib kita sembah, yang kita taati. Selain Allah tidak boleh kita taati. Jadi kalau ada aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka tidak boleh kita mentaatinya. Nah, jadi ikhwani billah, apakah Tauhid Al-Hakimiyah itu bagian daripada Tauhid Rububiyah atau Tauhid Uluhiyah, itu tidak terlalu penting buat kita. Yang penting buat kita adalah memahami Tauhid Al-Hakimiyah itu apa. Nah, maka para ulama kita menjelaskan Tauhid Al-Hakimiyah itu adalah Ifradullahi Ta'ala wahdahu fil hukmi wa tashri', artinya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal menetapkan hukum dan perundang-undangan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal menetapkan hukum dan perundang-undangan. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang kita yakini yang punya kewenangan untuk membuat hukum dan membuat perundang-undangan. Selain Allah, siapapun manusia setinggi apapun ilmunya tidak punya hak untuk membuat hak, membuat hukum dan membuat perundang-undangan. Maka jika ada hukum dan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah, tidak boleh kita taati. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita mentaati aturan, kalau kita mentaati aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Artinya kita tidak bertauhid kepada Allah. Tidak bertauhid artinya kita berbuat syirik. Atau kita membuat aturan dan aturan itu bertentangan hukum Allah, maka kita juga telah melakukan perbuatan syirik. Nah, jadi ada istilah Tauhid Hakimiyah, maka ada juga istilah Syirkul Hakimiyah. Nah, jadi biasanya gini, kalau kita mendengar kata syirik, mesti yang kebayang itu menyembah berhala, ya. Apalagi? Menyembah kuburan, apalagi? Menyembah pohon, percaya kepada jimat, ya, yang seperti itu. Hampir tidak terbayang oleh kita ada contoh lain, ya. Coba antum boleh tanyakan ke anak-anak umpamanya, atau siapa saja lah. Kasih contoh syirik. Pasti syirik itu menyembah berhala, percaya kepada kuburan, percaya kepada jimat, apalagi menyembelih binatang bukan karena Allah dan sebagainya. Hampir tidak ada yang mengatakan syirik, contoh syirik itu membuat aturan hukum atau perundang-undangan yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbuatan syirik. Jadi kalau ada manusia membuat aturan
dan aturan itu bertentangan dengan aturan Allah, maka dia musyrik. Kalau ada lembaga, ya, lembaga yang membuat aturan, mengeluarkan hukum, perundang-undangan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka lembaga itu namanya lembaga musyrik. Nah, harus hati-hati kita. Nah, ini penting buat kita, ya. Nah, antum ini kan nanti jadi anggota dewan. Amin. Salah satu tugas, ya, salah satu tugas atau fungsi dari DPR atau DPRD, ya, itu adalah membuat legislasi, fungsi legislasi namanya. Itu membuat peraturan perundang-undangan. Jadi kalau DPR kita, ya, membuat peraturan perundang-undangan bertentangan dengan aturan Allah, maka DPR kita musyrik. Ya, paham ya? Orang-orang yang ada di situ musyrik semua. Yang setuju. Nah, jadi kalau tidak, kalau kita terlibat di situ, kita tidak setuju, kita harus keluar. Walk out. Harus menyatakan ketidaksetujuan. Kalau tidak, kita musyrik, ikut-ikutan. Kita ikut musyrik. Ini di sini pentingnya kita belajar tauhid al-hakimiyah, ya. Sebab era kita sudah masuk dakwah-dakwah politik, ya, dakwah parlemen. Ini penting. Jadi sudah paham ya? Tauhid al-hakimiyah, ifradullahi ta'ala wahdahu fil hukmi wa tashri', mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal menetapkan hukum dan perundang-undangan. Ikhwani fillah, hamba Allah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid al-hakimiyah, umpamanya surat Al-A'raf ayat 54. Ya. Ini ayatnya cukup panjang, kita baca yang berkenaan dengan tema kita. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Ala lahul khalqu, ingatlah, menciptakan, wal amru, dan memerintahkan, itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mencipta dan memerintah itu adalah hak Allah, otoritas dan kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kata-kata al-amru itu memerintah, juga maknanya tadbirul umur itu mengatur semua urusan, semua perkara. Jadi maknanya begini, al-amru itu bisa artinya memerintah. Siapa yang mencipta, Allah yang mencipta, maka Allah lah satu-satunya yang boleh memerintah. Yang boleh memerintah, yang menyuruh. Allah menciptakan kita, maka Allah lah yang boleh memerintah kita, menyuruh kita, nyuruh-nyuruh. Karena, kenapa? Karena kita ciptaannya dan kita miliknya. Sebagai milik Allah, kita disuruh-suruh, diperintah oleh yang menciptakan kita. Kemudian al-amru itu juga bisa artinya tadbirul umur, dalam arti mengatur semua urusan. Allah yang mencipta, maka Allah lah yang mengatur. Tadi seperti saya jelaskan kata-kata Arab, Allah yang mencipta, maka Allah yang memiliki, yang dia yang memiliki, maka dialah yang mengatur, ya. Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Yusuf ayat 40, Allah mengatakan innal hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 41, wallahu yahkumu la muaqqiba li hukmihi, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya dan tidak yang dapat menolak ketetapannya. Kalau dia sudah menetapkan satu keputusan, tidak ada yang boleh atau tidak yang dapat menolak keputusannya. Keputusannya mutlak wajib dilaksanakan. Itu maksudnya. Tidak ada yang boleh membantah, ya. Tidak ada yang boleh menawar. Keputusan Allah tidak bisa ditawar-tawar, ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah mengatakan innallaha yahkumu ma yurid, sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Ya, karena dia apa? Karena dia yang memiliki atau dia yang mencipta, maka
terserah dia. Dia yang punya, maka dialah yang mengatur. Ya. Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa mengatur. Nah, kemudian dalam surat Al-Kahf ayat 26, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu dalam menetapkan keputusan. Allah tidak pernah bermusyawarah, ya, minta pendapat dalam membuat keputusannya. Dialah satu-satunya yang membuat keputusan itu, tidak meminta pendapat siapapun. Baik itu beberapa ayat, ada beberapa ayat yang lain, ya, yang berkenaan dengan Tauhid Al-Hakimiyah, ya. Nah, kemudian kita lihat ini surat An-Nisa ayat 60, ya. Surat An-Nisa 60, Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 60. Nah, baik untuk memahami ayat ini kita lihat sebab turunnya ayatnya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid, ya, beliau mengatakan begini, sebab turunnya ayat. Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, menuturkan, pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, mari kita berhakim kepada Muhammad karena ia mengetahui bahwa beliau tidak menerima suap. Sedangkan orang munafik tadi mengatakan, mari kita berhakim kepada orang Yahudi karena ia tahu bahwa mereka mau menerima suap. Maka bersepakatlah keduanya untuk berhakim kepada seorang dukun di Juhayna. Maka turunlah ayat tadi. Ya. Jadi ini ada orang Yahudi, ada pertengkaran, ya, perselisihan antara orang munafik dan orang Yahudi. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu adalah, yang dimaksud orang munafik di sini adalah orang yang mengaku beriman tetapi menyembunyikan kekafiran. Orang yang menampakkan keimanan menyembunyikan kekafiran. Oleh karena itu dalam ayat ini mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an? Mereka mengaku beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Mengaku beriman tetapi mereka tidak beriman, itulah orang munafik. Ketika terjadi pertengkaran antara orang ini, ya, yang pada zahirnya mengaku beriman tadi, ya, padahal dia kafir, terjadi pertengkaran antara dia dan orang Yahudi, maka keduanya ingin mencari hakim, siapa yang melerai atau menetapkan keputusan supaya mereka bisa, ya, selesai, ya, apa, mencari penengah. Orang Yahudi menginginkan, mari kita berhakim kepada Muhammad saja karena Muhammad ini orangnya jujur, keputusannya tidak bisa dinego, ditawar-tawar. Sedangkan orang munafik tahu Nabi Muhammad ini nggak bisa disogok, mari kita berhakim kepada orang Yahudi saja, orang Yahudi itu bisa dinego, bisa ditawar-tawar. Jadi sudah beda nih, ya, referensinya, rujukannya. Nah, maka akhirnya mereka yang tidak mau kepada Muhammad, tidak juga kepada Yahudi, akhirnya apa, kepada dukun. Nah, dukun itulah yang disebut dengan taghut. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka akhirnya berhakim kepada taghut.
waqad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Nah, jadi ayat ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita, orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah adalah orang munafik. Itu sebenarnya, ya. Kita perhatikan, ketika orang Yahudi ingin berhakim, ingin berhukum, apa? Berhakim, ya, mengangkat Muhammad sebagai hakim, orang munafik tidak mau. Tidak mau orang munafik. Jadi orang yang tidak mau menerapkan hukum Allah adalah orang munafik. Kalau dia mengaku muslim, ya, bajunya pakaian Islam, tetapi hatinya sudah terjangkiti penyakit kemunafikan. Nah, kemudian surat Al-Maidah ayat 50 mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum jahiliyah itu apa? Selain hukum Allah, hukum yang bertentangan dengan hukum jahiliyah. Hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namanya hukum jahiliyah. Dari manapun datangnya. Dari barat kah, dari timur, dari utara, dari selatan, pokoknya apabila ada hukum, peraturan, perundang-undangan bertentangan dengan hukum Allah, namanya hukum jahiliyah. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, Allah yang menyebutkan. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Lalu Allah mempertanyakan, waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Ya. Jadi orang yang berhukum, berhakim, berhukum kepada hukum jahiliyah ini tidak meyakini dengan kebaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka memakai hukum jahiliyah. Ikhwani fillah, hamba Allah rahimakumullah. Nah, ini beberapa ayat, ya, masih ada ayat-ayat lain yang berkenangan tersebut. Kita lihat langsung kepada kepada tema Nawaqidul Islam. Apa artinya? Pembatal keislaman atau pembatal keimanan atau pembatal kalimat tauhid, ya. Yang dijelaskan oleh para ulama kita sebenarnya ada banyak, tapi yang paling banyak itu ada yang paling populer, ya, itu ada 10. Nah, di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz yang menjelaskannya. Judul kitabnya Nawaqidul Islam. Nah, yang berkaitan dengan tema kita Tauhidul Hakimiyah itu adalah bahwa sesungguhnya kita berkewajiban untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan hukum Allah merupakan kewajiban. Dan apabila kita tinggalkan ini, ya. Apabila kita menerapkan hukum selain hukum Islam, selain hukum Allah, maka perbuatan itu bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran atau kemurtadan. Nah, mari kita baca tulisan beliau, ya. Yang keempat, nah, langsung keempat, karena ini beliau sebutkan ada 10, ya. Di yang pertama, kedua, ketiga itu tidak berkenaan dengan tema kita. Yang berkenaan dengan tema kita adalah yang keempat. Beliau mengatakan begini. Yang keempat, berkeyakinan bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau lebih baik, seperti mereka yang mengutamakan aturan-aturan tagut dan mengesampingkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berkeyakinan demikian adalah kafir murtad, membatalkan keimanan. Jadi kalau ada orang Islam, ya, orang Islam, saya muslim, agama saya Islam, tapi dia berkeyakinan bahwa tuntunan
selain tuntunan Nabi Muhammad lebih sempurna, ya, atau lebih baik, karena dia meyakini bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi atau selain petunjuk Nabi itu lebih baik dan lebih sempurna, maka dia meninggalkan itu dan mengutamakan aturan-aturan taghut. Aturan taghut tadi apa? Aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengutamakan aturan taghut, maka secara pasti dipastikan dia mengesampingkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu adalah kafir murtad. Batal imannya, batal Islamnya. Ya. Nah, lalu beliau mengatakan termasuk dalam nomor 4. Nah, ini begini kisahnya. Jadi beliau menjelaskan ini 4, ya. Kemudian nanti ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Karena ada 10. Nah, lalu beliau menjelaskan yang ke-4 ini. Diulangi beliau. Karena ini yang 4 ini sangat penting. Lalu diulangi di akhir kitab. Nah, lalu beliau menjelaskan termasuk dalam nomor 4 yang tadi, orang yang berkeyakinan bahwa aturan-aturan dan perundang-undangan yang diciptakan manusia lebih utama daripada syariat Islam, atau bahwa syariat Islam tidak tepat untuk diterapkan pada abad ke-20 ini. Nah, karena kitab ini tulis di abad 20, sekarang masuk ke abad 21. Atau berkeyakinan bahwa Islam adalah sebab kemunduran kaum muslimin, atau berkeyakinan bahwa Islam itu terbatas pada dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja dan tidak mengatur urusan kehidupan yang lain. Nah, ini penjelasannya, ya. Pertama, orang yang berkeyakinan bahwa aturan-aturan dan perundang-undangan yang diciptakan manusia lebih utama, lebih baik, lebih sempurna daripada syariat Islam. Yang kedua, dia meyakini bahwa syariat Islam tidak tepat untuk diterapkan pada abad ini. Kenapa tidak tepat? Karena Al-Quran itu diturunkan Allah lebih daripada 14 abad yang lalu. Kalau Al-Quran diturunkan Allah lebih daripada 14 abad yang lalu, apakah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sekarang? Makanya dia bilang tidak tepat. Aturan Islam itu cocoknya 14 abad yang lalu, enggak cocok kalau diterapkan sekarang. Ya. Yang ketiga, dia mengatakan Islam adalah sebab kemunduran kaum muslimin. Jadi kalau kita umat Islam menerapkan syariat Islam, hukum Allah, kita akan mundur. Mundurnya jauh, mundurnya 14 abad ke belakang. Kita tidak akan bisa maju. Jadi umat Islam ini, kita umat Islam bisa maju kalau kita meninggalkan hukum Islam. Kalau kita meninggalkan hukum Islam, berarti kita menerapkan hukum yang lain. Hukum apa? Ya hukum jahiliyah. Jadi kalau kita mau maju, harus memakai hukum perundang-undangan jahiliyah. Kalau kita menerapkan hukum Islam, kita tidak akan pernah bisa maju. Yang ke-4, dia mengatakan bahwa Islam itu terbatas dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang kita sering sebut dengan istilah ritual ibadah. Islam itu hanya mengatur masalah ibadah, sholat, puasa, ya, zakat, haji, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ya, atau yang berkaitan dengan orang mati. Nah, hukum Allah, jadi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Adapun hubungan sosial kemasyarakatan yang mengatur antara sesama kita, apakah itu bidang politik, bidang ekonomi, bidang yang lain-lain, ya, pendidikan, itu tidak usah dan tidak perlu dengan hukum Islam. Kenapa? Islam tidak mengatur itu. Islam tidak mengatur masalah ekonomi, Islam tidak mengatur masalah politik, Islam tidak mengatur masalah pendidikan, Islam tidak mengatur masalah negara dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan yang model begitu kafir murtad.
ya, Islamnya batal. Karena ada tokoh, tokoh kita, ya. Tokoh. Ya. Ketua organisasi besar. Tidak perlu saya sebutkan organisasinya. Dan tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia mengatakan tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik. Yang ngomong kayak tokoh. Tidak ada politik dalam agama, artinya agama kita enggak ngatur masalah politik. Dan tidak ada agama dalam politik, artinya kalau kita berpolitik jangan bawa agama. Bahkan dia sampai ngomong gini, kalau kampanye jangan bawa-bawa Allah. Iya, kalau menang, kalau kalah Allah kalah. Nah, ngomong gitu. Tokoh nih yang ngomong lagi nih. Nah, kalau mau tahu nanti buka YouTube, ada videonya. Bahaya ini, ya, bahaya sekali. Ini kalau kita kaitkan di sini nih sudah batal Islamnya, batal imannya. Ya kalau orang ngomong yang ngomong kayak gitu orang awam ya kita masih maklumi, mungkin nggak ngerti ya kalau profesor doktor ya seperti apa. Ya. Hati-hati kita. Lalu dia beliau juga mengatakan juga orang yang berpendapat bahwa melaksanakan hukum Allah Ta'ala dan memotong tangan pencuri atau merajam pelaku zina yang telah kawin tidak sesuai lagi di masa kini. Jadi hukum potong tangan bagi pencuri itu tidak relevan lagi. Kalau ada pencuri, ya, kemudian tertangkap dihujat hukuman potong tangan itu tidak sesuai. Begitu juga kalau ada orang berbuat zina, dirajam, jadi hukum rajam itu tidak sesuai, bahkan tidak manusiawi. Ya katakan hukum Islam tidak manusiawi, kejam dan lain sebagainya, masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dulu ada tokoh juga ya, yang mengatakan seandainya hukum Islam diterapkan di negara kita ini, di Indonesia ini, kita akan kehabisan batu. Kenapa kehabisan batu? Karena batunya habis untuk melempari orang-orang yang berbuat zina. Saking banyaknya yang berzina. Bayangkan. Itu di Surabaya itu dulu ada Doli. Konon Doli adalah komplek pelacuran terbesar.